Wih, merah semua. Pecah. Aduh, keren cu. Woi. Ngapain nih dimanja? Ngapain adik? Beuh. Ayy, gak kemencet cu. Pecah. Alright guys, balik lagi sama saya Kak Davi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot tanpa DPI untuk weapon shoot dan juga jarak jauh guys ya. Jadi di sini bakalan sangat-sangat cocok buat ranked, custom room ataupun buat turnamen teman-teman ya. Untuk DPI yang aku gunakan, aku sekali lagi tanpa DPI. Ukuran tombol tembaknya 50. Ngedrag shootnya agak kencang ya teman-teman ya. Biarin auto lock ke kepala musuh. Nah, langsung aja kita bakalan masuk ke in game-nya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire. Jangan lupa like dan juga share juga guys ya. Yo guys, sekarang kita sudah ada di in game-nya dan aku bakalan bantai-bantai musuh yang ada di mil ya teman-teman. Ini lumayan. Wah, rame banget cuy ini mah. Blue Zen sih. Wah, didau jiwa nih, mantap kali guys. Oh ya, di sini tanpa DPI sensitivitasnya. Jadi kalian bakalan cocok banget buat ngedrag shoot agak kenceng. Kita ras dulu. Woi, di belakang ada musuh lain. Urus belakang dulu. Musuhnya ini siapa masang drone, cuk? Sekarang ribet. Lihat kau ya. Lihat kau, tandain guys, celana angel harus dibunuh guys. Celana angel harus dipepeng shoot. Tunggu, Pak. Tungguin kamu. Aku dapat senjata tak keras tak bunuh. Tandain musuh tadi lu. Berani-beraninya dia ngekill aku, cuk. Yo, bisa yo. Lagi perang di atas. Langsung keras aja, enggak usah lama-lama, cuk. Robo saja lah. Oh iya, untuk pembahasan sensitivitas nanti kalau udah rata nih di mil nih. Aku mau fokus dulu, tuh. Ini jempolku agak ih. Jempolku kayak berair gitu, guys, keringetan ya. Jadi nggak enak buat geser-geser layar. Ini nggak dimaksud susah nih. Cah, ais pecet ih kan. Jempolnya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, guys. Bukan musuh yang pakai celana angel. Oh ya, sensitivitas ini bakalan cocok buat pepeng. Mana kamu adik? Ini yang celana angel bukan nih? Celana angel bukan. Wih, ini saatnya pepeng shoot teman-teman ya. Saatnya pembuktian sensitivitas nih. Wih, merah semua. Waduh, bukan yang celana angel cuy. Ini ada musuh lagi nih, gak tau di mana nih. Waduh, udah. Gak tahu lagi, Ice gak lihat mini map aku musuhnya ada di mana. Guys, musuhnya di mana guys? Anjay mabar, ini sneaky picky dia, pakai AWM. Mana musuhnya? Nggak mau nongolin diri lagi. Oh itu, wah ras aja guys. Ayo ras aja lah ya. Oh ke bawah dia. Oh tahu aku cok. Pecah tuh palanya tuh. Wah ras aja nggak sih? Ini aku rencananya mau testing pepeng shoot terus gitu kan. Soalnya kalau pepeng shoot nih bakalan enak banget di sensitivitas ini teman-teman. Bakalan auto headshot aim lock kepala musuh kalau pepeng. Soalnya ini kalau ngedrag shoot kenceng, beh, aim lock pala cuk. Ayo di mah. Pecah. Pecah palanya. Tarik dikit pun meledak palanya. Target 3 nih. Target, tapi kayaknya sekali-kali pakai M4 enggak apa-apa lah ya. Bisa. Tadi ada yang perang di sini, rumah ini loh. Taras aku. Aduh, keren cuk. Woi, untuk menang ya. Aim merah semua walaupun delay. Matinya ngedelay, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sabikan sudah 5 kill teman-teman ya. Lihat sekelilingnya auto headshot cu. Tapi kalau dia nggak mau nongol percuma gitu. Mana dua orang lagi kan. Harus culik-culik nih. Terobos aja lah anjing. Ngeri-ngeri musuhnya aliansi gitu kan. Kita lempar granat dulu. Itu granat yang itu salah satu fungsi. Musuh cu. Dia ngendok kah? Salah satu fungsi granat hijau tuh band step kita nggak kedetek ya. Band musuhnya terdistrik. Ngapain nih dimanja? Pecah kan malanya kan? Yuk bisa yuk. Aku mendengar suara step orang jatuh. Ada yang turun nih berarti nih. Kedistrik musuh kalau ada suara granat kayak gitu tuh nggak denger step ya. Rata-rata pada panik. Naik ke atas lagi kah? Tadi aku denger suara orang jatuh tapi nggak ada cu. Fix ya di atas nih kayaknya nih.
Gak ada step tapi. Sabar adik-adik. Eh shotgun gue ketuker. Eh musuh. Mampus. Shotgun gue ketuker, mana ada musuh pula. Tolong guys, gimana cara nih? Kita cari tahu dulu posisi musuh ada di mana, terus ganti shotgun ya. Eh shotgunnya nggak? Ini di mana? Oh ini nih. Ngapain adik? Pupu, bubu. Pupu itu adalah paha guys dalam bahasa Jawa ya. Pecah lo, terpepeng, shoot langsung. Berani beraninya dia lo. Nah ini nih pembuktian pembuktian gaming nih, kalau musuhnya tinggal segini nih, pada jago jago. Eh di belakang ada yang nembakin aku. Ayo adik, ternyawa adik. Beuh, gila scope-nya auto headshot. No scope-nya auto headshot. AWM-nya pun auto headshot. Shotgun-nya apalagi just auto pepeng shoot. Min 1 aja guys. Kalau dipakai SMG agak kurang enak gitu. Kurang licin, kurang berat. Kurang licin maksudnya, terlalu berat. Musuhnya pada di bawah, pada perang. Tinggal sisa 4 manusia lagi yuk. Bisa kali yuk. Oh lagi perang nih cu, kayaknya cu. Nah masih ngeras-ngeras kan. Ah no scope-nya enak. Scope-nya pun enak. Lebih enak lagi nih kalau jarak segini nih. Gak usah pakai 4 kali scope cu. Lepas aja lah ya. Lepas aja gak usah 4 kali scope. Ayo nongol sini. Kalau bisa teraim sama dengan pecah palamu. Ayo nongol pak. Ih lama betul nongolnya. Gak mau nongol kah? Aduh. Rasa aja lah tinggal satu, cok. Nah, eh, nge-lag. Biasaan sinyalnya nge-lag. Aku mau coba PP yang shoot nih. Cuman aku bakalan lihat kriteria musuh mainnya kayak mana nih. Wah. Jago dia, guys. Jago dia. Aku bakalan coba flank kiri dulu ya sambil coba testing jarak jauh apakah dia mau adu aim jarak jauh. Kalau nongol, pecah palamu. Udah nunggu nih aku nih. Gak mau nongol, bagus. Bagus. Dia malah ngajakin adu jarak dekat. Boleh pak, tak datengin pak. Tak ras yo. Aduh. Emot shoot gak sih guys? Wah emot shoot gak sih? Wul, ice kurang kencang dikit. Emot shoot, ay gak kepencet cu. Pecah emot shoot gak tuh. 10 kill cukup lah ya. 10 kill pas buyah tuh udah cukup banget. Oke guys, ore ya. Oke sekian aja untuk video kali ini. Semoga cocok di HP kalian untuk tanpa DPI nya ya. Dan bye bye.